We'll be right <laughs> back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ketemu lagi di Youtube nya Canggianal. Bro and sis Hari ini kita ada salah satu motor yang udah lumayan lama banget nggak ada di dealer nih ya Tapi kita ada hari ini Apa itu? Yamaha Freego. Yes, jadi ini Yamaha Frigo standar, teman-teman bisa lihat ini Yamaha Frigo tipe standar. Jadi Frigo ini ada tiga tipe, ada yang standar, ada yang Frigo S, ada yang Frigo ABS. Ya, Frigo standar ini ada empat warna bro, Ensis. Nah teman-teman lihat ini, ini warna merahnya nih. Nah kalau teman-teman lihat, dia lampunya udah LED ya, jadi spakbornya juga saik, ini dominan warna merah. Nah, ada empat warna. Yang standar semuanya metalik, red metalik, metalik red, ada metalik black, ada metalik blue, ada juga metalik white. Nah itu kalau tipe yang S itu ada dua warna dan semuanya udah matte, ya ada matte red, ada matte silver. Nah tipe yang paling tinggi itu uh, matte silver aja. Jadi nah kita balik lagi ke Yamaha Prigo yang tipe standar. Apa sih uh, kelebihannya? Berapa sih harganya? Oke, yang pertama kita bicara kelebihannya. Motor ini udah LED, yang pasti kita coba nyalain. Ini speedonya sudah LED, yes. Nah, kalau untuk yang tipe standar itu masih kunci. Sih kelebihannya di Yamaha Frigo 125 nah ini dia bagasi e, untuk isi bensinnya ada di sini nih nah, ini salah satu motor pertama kali ya di Indonesia yang isi bensinnya ada di depan biasanya kan kita harus buka bagasi ya Jadi kalau untuk buka bensinnya dari sini ini kita tutup ini kita bisa buka nih dan dia kebuka nah, untuk buka bagasinya dari sini ini udah kebuka nih. Nah, ini bagasinya, Bro. Ensis, encangkingnya babe luas banget, coba. Ini bagasinya luas banget. Gila, bisa muat satu helm ya. Selain isi bensinnya di depan, dia juga ada pas charging. Nah, ini pas chargingnya untuk charging handphone buat rekan-rekan yang berprofesi baik ojek online. Wow. Dia juga dudukannya sangat luas nih, lumayan nih kalau teman-teman lihat nih. Ini asik banget nih. Lampunya juga ada LED. Dia juga ada hazard. Kita coba nyalain. Dia ada hazardnya nih. Tuh. teman-teman lihat nih ada hazardnya. Ya kan? Dengan CC 125. Lampu speedonya udah LED. Ada pas charging pembukaan semuanya ada di depan, ada isi bensinnya di depan, ada buka bagasinya juga di depan. Bagasinya luas banget. Lampu belakangnya juga unik nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih, unik banget, klasik banget ya. Kalau menurut gua futuristik klasik ya. Karena ini gede-gede. CC-nya 125. 125 harganya untuk yang tipe standar itu 19 juta 965.000 untuk OTR Jakarta. Ada empat pilihan warna metallic red, metallic blue, metallic black, sama metallic white. Jadi ada merah, hitam, biru, sama putih. Ini juga di sini udah CC dengan 125 dengan blue cordnya Yamaha pasti. Oh ini itu ya yang kita mau sampaikan. Salah satu motor yang luar biasa banyak dicari sih selama inden ya selama kosong unitnya ini banyak banget dicari. Kalau kredit gimana, Cang Jenal? Kalau kredit dengan OTR 19.965.000, berarti 10 persennya itu masuk ke DP 2 juta. Nah itu belum dipotong diskon pastinya tuh. Kalau DP 2 juta dipotong diskon, kalau tenor 35 pastinya lebih besar tuh diskonnya. Oke, kurang lebihnya gitu aja yang saya mau sampaikan. Ini Yamaha Frigo yang lumayan dicari-cari sama rekan-rekan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.